Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat ulang tahun untuk si bro yang sedang berulang tahun. Oke, kembali lagi di channel saya David Creator. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya Bu Bro dan Mbak Bro membereskan rumah dengan botol bekas. Ya, ceritanya seperti ini. Biasanya si Bu Bro dan Mbak Bro kan menyimpan plastik bekas di dalam plastik pula. Itu adalah plastik bekas yang akan difungsikan lagi. Tapi ketika mengambilnya, maka akan abut-abutan. Nah, tips kali ini saya akan berbagi caranya untuk menempatkan plastik bekas ini ke dalam botol. Jadi kita lebih simple untuk mengambilnya dan juga mudah. Kita gunakan botol tropical, ini botol bekas minyak. Karena saya cuma punya botol ini, maka saya pakai botol ini. Karena botol ini berminyak, maka botol ini akan saya cuci dahulu. Mari kita cuci botol ini. Ya, kita sudah di kamar mandi bro, ini kita akan mencuci botol ini. Terutama kita kasih sabun dan kocok-kocok, usap-usap, kita usap-usap dan kita kocok-kocok dulu bro, agar permukaannya bersih dan hilang minyak-minyak yang ada di dalamnya. Maka kita harus bersihkan dulu, dikocok-kocok, dan selesai. Untuk proses selanjutnya setelah kita cuci lalu kita lap-lap bro, kita menggunakan kanebo agar airnya terserap ya bro. Lalu kita potong bagian bokong botol, bagian belakang botol, bisa jadi belakang ya. Ini kita potong dulu bro, kita potong. Aduh ini agak kedul ya. Potong. Kita potong dulu bagian belakangnya bro, pelan-pelan saja dan hati-hati. Ya, kita potong dulu bro, kita potong. Nah, ini agak bandel juga botolnya, sudah dipotong ya bro. Potong dulu bro, nah ini sudah terpotong bro, kita potong dulu. Nah, seperti ini, lalu kita lap lagi bagian dalamnya. Karena dalamnya itu terdapat minyak ya bro, jadi kita lap-lap dulu. Dan kita lap juga tutup botol di bagian belakang. Nah, seperti ini bro, lalu kita susun plastik yang akan kita buat. Nah, ini untuk ujung plastik depannya bro, kita susun dulu, kita susun plastiknya, kita susun dulu bro, seperti ini bro, perhatikan baik-baik ya bro, kita susun dulu plastiknya satu per satu. Ini adalah plastik bekas yang akan kita rangkai untuk kita jadikan wadah. Jadi lebih simple ya bro, kita nanti bisa mengambilnya lebih simple dan juga rapi, tidak awut-awutan. Kita susun dulu satu persatu bro, kita susun dulu, disusun dulu ya. Sebelumnya di subscribe dulu ya bro channel saya ini, jadi kita bisa berbagi konten kreatif lainnya. Oke, kita susun dulu, kita masih susun karena ini cuma ada 5 bekas plastik, jadi saya susun dulu ya bro. Lebih banyak lebih baik, botolnya lebih gede juga lebih baik. Ini kita susun dulu bro. Nah, sudah disusun. Ini ada bagian ujungnya ya bro, kita masukkan dulu, kita masukkan di bagian utama, kita masukkan dan kita tarik bro. Nah, seperti itu bro. Setelah kita tarik lalu kita tutup botol bagian belakang. Sudah tidak muat ini bro. Ya udah, kita potong-potong dulu nanti bagian belakangnya ya bro. Nah, tuh kan gak muat kan, gak muat. Nah, itu kan gak muat. Lalu kita potong-potong lagi. Nah, setelah kita potong-potong lagi lalu kita coba pasangkan. Nah, tuh kan udah muat bro. Lanjut. Setelah sudah tersusun rapi, kita pasangkan di dinding ataupun di dapur seperti itu bro. Lalu kita tarik satu persatu seperti itu jika kita membutuhkannya bro. Kita tarik. Nah, seperti inilah fungsi dari botol bekas untuk merapikan rumah agar tidak awut-awutan bro. Oke, seperti ini informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sebelumnya subscribe dulu channel saya, like, komen, dan bagikan bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.